Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, seorang lansia di Mojokerto, Jawa Timur ini ditemukan membusuk di dalam kamar rumahnya. Mirisnya, adik lansia tersebut juga ditemukan dalam kondisi sakit tak jauh dari jenazah korban. Seorang wanita berusia 84 tahun bernama Sriatin ditemukan sudah dalam kondisi membusuk di dalam kamarnya. Mirisnya juga ditemukan Kasih, seorang wanita berusia 74 tahun yang tinggal dalam satu rumah dalam kondisi tak berdaya karena stroke. Terungkapnya kematian Sriatin ini setelah warga mencium bau busuk dari dalam rumah dan berusaha membuka paksa rumah yang ditempati oleh dua orang lansia ini. Enggak sedap dari tadi, Bu. Terus akhirnya saya lihat rumah pindah jendelanya terbuka. Terus akhirnya saya coba. Masuk untungnya pada dulu ada tetangga yang tahu. Kita buka, akhirnya saya lihat keadaan korban ini sudah gak ada, hitam semua muka. Ditutupi aduk sampai rusuh. Dari pemeriksaan dan keterangan warga, diduga Sriatin meninggal karena sakit. Ketahui bahwa yang bersangkutan yang meninggal almarhumah itu hidup berdua dengan adiknya dan kondisi adiknya juga dalam kondisi yang tidak stabil, istilahnya sakit juga. Sehingga kondisi rumah juga dalam keadaan terkunci, ini tadi warga ada indikasi kayak ada bau-bau sehingga didobrak. Ya. Dari situlah baru ketahuan kalau memang yang satu saudaranya yang namanya Matin itu sudah meninggal. Dan guna penyelidikan lebih lanjut, jenazah Sriatin dibawa ke kamar jenazah RSUD Wahidin Sudoro Husodo untuk dilakukan visum. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Handi Firmansyah, TV One mengabarkan.